Cara mudah mengobati mata minus secara alami dan mengatasi rabun jauh. Mata minus atau miopia atau juga dikenal dengan rabun jauh adalah kondisi di mana seseorang kesulitan melihat objek. Hal ini disebabkan karena adanya kelainan refraksi mata yang akhirnya membuat objek dalam jarak jauh tidak terlihat begitu jelas. Kondisi miopi terjadi ketika bayangan jatuh di depan retina. Maka itu, orang dengan miopia memiliki penglihatan jarak jauh yang buruk. Objek yang jauh akan terlihat buram sebab fokus mata tidak jatuh tepat pada retina. Inilah perbedaannya antara mata orang normal dan yang mengalami mata minus. Lalu, adakah cara untuk mengatasi mata minus? Tentu ada. Cara mengurangi mata minus bisa dilakukan secara alami. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui penyebab mata minus. Timbulnya mata minus sebagian besar sebagai akibat dari kebiasaan membaca sambil tiduran. Kurangnya pencahayaan saat membaca. Terlalu sering main game. Radiasi cahaya dari HP. Nonton TV terlalu dekat. Jarang beraktivitas di luar ruangan. Bisa juga dari faktor keturunan dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah cara yang dapat diterapkan agar minus pada mata tidak semakin bertambah. Pertama, senam mata. Senam mata mengurangi minus pada mata dapat juga dilakukan dengan melakukan senam mata. Karena mata yang lelah dapat membuat kecacatan pada mata seperti mata minus. Cara ini dapat dilakukan dengan menggerak-gerakkan bola mata secara ringan ke kiri dan ke kanan, ke atas ke bawah, kemudian berputar untuk merangsang otot mata agar berkontraksi dengan baik. Lalu, lakukan mengedipkan mata dengan cepat 100 kali setiap hari, kemudian tutup mata selama 20 detik dan ulangi lagi setiap kali merasa mata lelah. Cara yang kedua adalah melakukan relaksasi mata. Relaksasi mata bisa menjadi satu dari banyak cara untuk mengurangi mata minus secara alami, yaitu dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan kita sampai terasa hangat dan letakkanlah pada kelopak mata. Kemudian, pijat pelipis kanan dan kiri yang searah jarum jam. Lalu pijat secara perlahan pada bagian bawah kepala. Lakukan cara ini untuk mengurangi mata minus yang dapat dilakukan di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Selanjutnya, untuk mengatasi mata minus juga bisa menggunakan terapi lilin. Menggunakan lilin. Cara mengurangi mata minus menggunakan lilin merupakan salah satu solusi yang banyak dipakai oleh kebanyakan orang. Sebagian besar berpendapat ini merupakan cara untuk menyembuhkan mata minus dengan cepat. Lakukan terapi tersebut dengan tepat sehingga hasilnya maksimal. Bagi kamu yang ingin melakukan terapi lilin, bisa melakukan terapi dengan langkah-langkah berikut. Pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Selanjutnya, tataplah lilin selama beberapa menit dan usahakan untuk tidak berkedip. Lalu, lakukan hingga mata mengeluarkan air mata. Lakukan dengan cara yang benar dan teratur sehingga hasilnya juga positif dan lebih baik untuk kesehatan mata kamu. Selanjutnya,
Cara untuk mengatasi mata minus adalah dengan kompres air hangat. Mengompres mata dengan air hangat dapat membantu mengurangi minus dan silinder pada mata. Mengompres mata dengan air hangat akan membantu otot mata menjadi lebih lentur, rileks, dan tidak tegang. Langkah selanjutnya adalah lepaskanlah kacamata ketika tidak diperlukan. Saat menggunakan kacamata, mata terbiasa terfokus pada pusat lensa atau pada bagian tengah kacamata. Hal ini menyebabkan otot mata menjadi kaku karena bola mata menjadi jarang bergerak. Oleh karena itu, lepaskanlah kacamata ketika tidak diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada kacamata. Langkah selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Tidur yang cukup bisa menjadi salah satu cara alami mengurangi mata minus. Kurang tidur berefek negatif pada kesehatan mata. Tidur 8 jam sehari merupakan cara yang tepat agar mata tetap sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi kesehatan mata secara berkala. Konsumsi makanan bervitamin dan berserat tinggi. Konsumsi makanan dan buah-buahan yang tinggi vitamin A merupakan salah satu cara menyembuhkan mata minus atau rabun jauh. Rutin mengkonsumsi wortel. Cara mengurangi mata minus selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi sayuran wortel. Wortel menjadi salah satu tumbuhan sayur yang banyak khasiatnya untuk kesehatan. Salah satunya mengurangi mata minus. Wortel mengandung beta karotin yang diperlukan tubuh untuk memproduksi vitamin A. Vitamin A ini sangat baik untuk kesehatan mata. Mengkonsumsi 2 gelas jus wortel sehari selama 1 bulan dapat membantu mengurangi mata minus. Cara mengatasi mata minus dengan mengkonsumsi buah bit. Buah bit dipercaya sebagai salah satu cara mengurangi mata minus secara alami. Buah bit bisa dibuat jus dengan ditambahkan belimbing atau wortel untuk mendapatkan manfaat yang lebih manjur. Daun sirih. Cara mengurangi mata minus dengan daun sirih dapat menjadi solusi karena daun sirih mengandung kandungan minyak esensial yaitu sienol, eginol, efek vokal, dan kademen. Minyak artistik dalam daun sirih mengandung pati gula, sat samadia, tase, dan kafikol yang bagus untuk mengurangi mata minus. Lidah buaya. Cara menyembuhkan mata minus berikutnya adalah mengkonsumsi lidah buaya. Lidah buaya mampu mencegah berbagai jenis penyakit mata dan meredakan mata minus atau silinder. Kandungan gizinya yang dapat mengurangi mata minus dengan cepat. Rutinlah minum jus lidah buaya dalam 1 minggu dan rasakan khasiatnya. Demikianlah Sobat Sehat, cara mengurangi mata minus secara alami mengatasi rabun jauh. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat beraktivitas.